Halo teman-teman, saya Ica, saya cost checker dari Mami Kos, dan sekarang saya lagi berada di Kos Tomang Mandala. Dan buat teman-teman yang pengen tahu fasilitas apa aja yang ada di sini, ikutin video ini ya. Nah teman-teman, ini adalah tampilan luar dari Kos Tomang Mandala yang terletak di Jalan Mandala Utara 6, nomor 16. Nah, kosannya sendiri itu terletak di dalam gang gitu, tapi hanya bisa diakses menggunakan mobil satu arah dan juga motor. Jadi, di kosan ini seperti kosan pada umumnya juga disediakan tempat untuk parkir motor nih teman-teman. Dan tidak ada biaya tambahan. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam dan melihat fasilitas apa aja yang ada di sini. Nah, jadi untuk informasi tambahan, di Kos Tomang Mandala ini terdiri dari dua tipe. Yang tipe pertama, itu tipe A yang terletak di lantai satu semua nih teman-teman. Nah, kamarnya itu sudah dilengkapi dengan fasilitas kamar mandi di dalam. Selanjutnya, kita akan naik ke lantai 2 untuk melihat kamar dengan tipe B yang membedakannya hanya fasilitas kamar mandi di luar. Nah, ini adalah tangga untuk mengakses lantai 2, itu ada di sebelah kanan dan kiri teman-teman. Jadi seperti ini, dan ini adalah suasana di lantai 2. Ini adalah lorong kosnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini adalah kamar mandi yang tersedia nih teman-teman untuk fasilitas kamar dengan tipe B. Jadi untuk kamar mandinya sendiri, ini ada toilet jongkok dan juga toilet duduk. Untuk fasilitas lainnya ada shower, terus ada keran juga, ada ember dan juga gayung. Dan di bagian depan lantai 2 itu ada tempat untuk tamu gitu, ada kursi dan juga meja yang disediakan. Ada dua nih ya teman-teman. Terus selanjutnya saya ingin ngajakin teman-teman untuk naik ke lantai 3 dan melihat kamar yang tersedia di sini. Jadi untuk tampilan, setiap lantai itu tampilannya sama nih ya teman-teman. Terus Kos Tomang Mandala ini juga dilengkapi dengan CCTV. Di bagian depan lantai 3 ini ada fasilitas umum, yaitu tempat tamu juga nih teman-teman. Tapi di sini lebih lengkap karena teman-teman dapat fasilitas seperti meja, kursinya juga sofa. Terus di sini juga ada TV-nya nih teman-teman. Dan di sebelah kanannya itu ada fasilitas lain, yaitu tempat untuk menjemur pakaian. Jadi di kosan ini tidak disediakan fasilitas laundry ini teman-teman, tapi disediakan tempat untuk menjemur pakaian dan mencuci pakaian seperti ini. Jadi di sini teman-teman juga sudah disediakan tempat untuk mencuci pakaian sekaligus, ada keran dan juga ember dan lain-lain. Terus di sini sudah dipasangkan tempat untuk menggantung pakaian nih teman-teman. Ini untuk bagian luarnya, dan sekarang kita masuk ke bagian dalamnya. Di lantai 3 juga ada kamar mandi sebagai fasilitas umum dengan fasilitas yang sama dengan lantai di lantai 2 tadi. Ada rak sabunnya juga di sini. Terus ada shower, keran, ember, gayung, dan di sini ada toilet jongkok. Nah, setelah melihat fasilitas-fasilitas umum yang ada di Kos Tomang Mandala, sekarang saya ingin ngajakin teman-teman untuk melihat kamar yang tersedia di sini dan melihat fasilitas apa aja yang ada di dalam kamarnya. Nah, ini adalah tampilan dari kamarnya nih ya teman-teman. Untuk beberapa fasilitas yang teman-teman akan dapatkan di kosan ini, di sini kamarnya sudah dilengkapi dengan jendela yang menghadap ke lorong kosan. Terus teman-teman akan mendapatkan kipas angin. Selain itu, teman-teman akan dapat kasur, bantal, dan juga guling. Terus juga sudah disediakan spraynya di sini. Nah, selain itu, teman-teman juga akan mendapatkan lemari pakaian nih, teman-teman. Dan di belakang pintu, itu juga sudah disediakan gantungan baju ataupun handuk. Nah, seperti ini tampilan dalam kamarnya.
Dan selanjutnya kita akan melihat fasilitas umum lainnya yang disediakan di sini, yaitu dapur. Nah, untuk dapurnya sendiri, kosan ini menyediakan kompor dan juga gas nih, teman-teman. Terus di sebelahnya ada tempat untuk mencuci piring. Dan di sebelah sini, di dindingnya digantungkan gantungan untuk handuk nih, teman-teman. Untuk dapurnya sendiri, di sini dapurnya sangat terawat dan juga bersih. Jadi itu tadi video kos Cikar saya di kos Tomang Mandala. Dan buat teman-teman yang mungkin tertarik untuk kos di sini, bisa langsung klik tombol booking di bawah ini. Terima kasih sudah ngikutin video kos Cikar saya kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.